て見る仮面に隠れた涙を密接に Almighty 追いかかれた知恵と勇気を掴んで Almighty 知恵に微笑え告げてるさ未来Halo Nerd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Meram, channel review mainan suka-suka. So, di kesempatan kali ini gue akan mereview mainan yang sudah cukup ditunggu-tunggu. Sudah banyak request juga, akhirnya punya gue sampai. Bukan yang pertama di Indonesia, tapi tidak apa-apa. So, langsung aja, gue sudah ambil barangnya. Ambil. Jadi langsung aja, kalian sudah menonton footage di depan tadi, gua beli di mana mainan ini? Pak. Jadi langsung aja gua akan mereview SHF Kamen Rider Cyber. Ya, ini SHF yang lagi panas-panasnya. Dan untuk harga pasaran, ini sekitar 800 ribuan, gengs. Tapi gua pernah lihat juga di lelangan sempet laku sampai 1 juta rupiah. Tapi untuk ini, jujur aja, gue dapat di 800 ribu rupiah. Gue beli di temen kampret gue, Bro Victor Wikondo, salah satu seller andalan gue ya. Jadi mostly biasanya dia barangnya tuh tercepat. Untuk kalian semua, buat gue sih, ini review untuk kalian semua, SHF Kamen Rider Saber. So gengs, ini dia SHF Figuarts Kamen Rider Saber. Alhamdulillah dapat di Alfamart dekat rumah. Jadi langsung aja kita lihat secara detail boxnya ya. Oke, dari atas nih cukup menarik. Ini huruf-huruf dari bahasa Wonderland ya. Tuh, ini harusnya biasanya tulisannya SHF Figuarts is a new standard bla 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 gitu ya. Ini saya pakai bahasa Sanskerta tadi ya. Lalu bentuknya Windows, kita bisa lihat isinya sebagian. Lalu ini ada foto figurnya. Ganteng banget. Ada stiker Tamashii Nation Quality, logo SHF Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon. Yang pasti ada logo Kamen Rider Sabernya Tamashii Nation dan Bandai biru. Di samping ada tulisan SHF Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon. Lalu ada tembusan foto figurnya. Another side sama juga, tapi di bawahnya ada foto figur yang sudah diposekan. Di bagian belakangnya ada tulisan Kamen Rider Saber Brave Dragon, logo SHF Figuarts, dan beberapa foto figur yang sudah diposekan. Di bawahnya warning, legal staff, logo toy company, dan lain-lain. Di bawahnya juga sama, ada figur yang diposekan, mereknya, nama karakternya, dan ini ada nomor teleponnya ketutupan Bandai stiker nih, tumben nih. Jadi nggak bisa telepon gue ya. So, itu tadi detail box-nya, sekarang langsung aja gue buka SHF-nya ya. Let's go. Ini dia. Simple sekali ya, cuman gini doang. Karton abu-abu di belakangnya. Dapat manual paper seperti ini. Sebelum kita review lebih detail, seperti biasa, karena ini barang baru, langsung aja, gengs. Hirup-hirup. Oke, so langsung aja ya. Baunya tipikal SHF nih, tipikal SHF, bau karet-karet gitu. Mungkin karena ini bahan terusan suitnya ini dari karet. Baunya enak, tidak terlalu menyengat. Tipikal SHF ori lah pokoknya. Oke, lanjut kita review di box beracun lagi ya. Let's go. So gengs, ini dia SHF Figuarts Kamen Rider Saber dan beberapa aksesorisnya yang sangat minimalis. Cuman dapat Blade Dragon, lalu ada 6 pasang tangan. So gengs, ini dia detailnya. Wih, ganteng banget ya. Nice. Ini ada belek di bawahnya apa gimana nih? Kayak ada belek di bawahnya. Oh, ini lekukan itu, efek lekukan detail ininya, helmnya ya. Tanduknya sangat detail. Aduh. Tapi harus hati-hati banget nih, apalagi kalau gue suka bawa keluar mainan ya. Model kayak gini, ini yang gue nggak suka nih, kayak gini nih. Gampang patah nih nantar nih. Bener-bener harus
hati-hati banget. Oke, okay, terus ini tipikal Kamen Rider era Reiwa. Helmnya tuh kayak pakai helm doang terus diceplok bagian depannya gitu ya. Detail badannya nice. Lalu ini ada naganya, naga-naganya yang di awal muncul dimirip-miripin sama karakter Digimon ya. Karena matanya tuh mata tipikal kartun gitu, bulat gitu ya. Seperti biasa kalau barang baru ada plus di sela-sela torso atau pinggang biasanya ya. Jadi buat teman-teman yang beli SHF katanya baru, aduh, katanya baru tapi tidak ada plastik begini, patut dipertanyakan, gengs. Ini agak, nah, sayang sekali, sayang banget Rider booknya nggak ada stiker. Kalah di Amasodo ya, kampret bangetnya SHF. Nanggung banget, detailnya udah keren semuanya, tapi ininya nggak dikasih stiker. Dan ini detailnya, drivernya emang keren banget. Scope-nya lihat, scope kecil-kecil gitu, detail sekali. Sampai bagian dalam, nice. Ini ada holder untuk Wonderbook-nya di pinggang. Cakep banget, ini tangannya simple. And tangan sebelah kanannya berwarna merah nih, kalau nggak salah harusnya lebih gradasi nih warnanya. Ini agak orange ya, harusnya gradasi dari merah ke orange kayak api-api gitu. Oke, ini bagian kakinya. Dan surprisingly ternyata gue pikir ini keras plastik gitu ya kayak Sodo, ternyata dia karet elastis tuh. Nice. Dan ini aksesoris, ini pedangnya Kamen Rider Saber. Kita lihat secara detail, yang pasti cakep ya, nice banget. Ini ada plastik transparan, lalu kelihatan di bagian dalamnya tuh ada scope-scope kecil-kecil, nice, keren sekali. Ini bagian belakangnya polos saja. Oh, terus ada ini nih, ada tombol gini nih. Jadi dia konsepnya emang kayak mainan anak-anak gitu. Aduh, dasar nih Kamen Rider sales mainan. Dapat 3 tangan untuk di sebelah kanan. Tuh, ini ada bolongannya. Nanti kalau diganti dipasang sama bagian ininya ya. Jadi ini satu buat bertiga gitu. Pelit banget Bandai. Begitu juga untuk set di tangan kirinya. Tuh, ini tempolos aja. Nanti bertiga juga untuk bagian punggung tangannya. Next, gue mau coba artikulasi dari kepala dulu. Aduh, langsung ketusuk tangan gue. Ini tajam sekali ya. Harusnya bisa 360 derajat, tapi iya. Bisa sih, cuman harus pelan-pelan. Menengok ke atas, gini. Ke bawahnya maksimal, nice. Untuk tangan bisa segini. Yang tangan kanan lebih pendek ya. Nggak bisa terlalu tinggi naiknya, karena di bahunya ada tajam-tajam gini nih. Satu hal yang gue nggak suka ya. Jadi menghambat artikulasi, walaupun dia ada artikulasi tersendiri tuh. Tapi tetaplah mentok pastinya. Lalu bisa 360 derajat, ada biceps bisa diputer. Sikunya double joint sempurna, nice. Yang tangan kanan tidak bisa 360 derajat, mentok sama pala naganya ya. Tapi sikunya juga sempurna. Tangannya bisa diputer as usual ke atas ke bawah. Torsonya bisa kanan kiri sedikit aja. As usual. Buat ke depan ke belakang juga. Pinggangnya bisa 360 derajat. Tapi beltnya itu ngikut ya. Tuh. Jadi miring deh kan. Nah. Bagian kakinya bisa segini jauh, surprisingly. Gue kira bakalnya angkut di bagian terusan suitnya ini ya. Tapi ternyata terusan suitnya ini ada artikulasi juga di ujung. Jadi dia bisa emang lebih fleksibel. Menendang ke depan segini. Menendang ke belakang segini. Lututnya sempurna, kakinya bisa ke atas sedikit, ke bawahnya sedikit juga. Lalu ada ujung kaki, artikulasi as usual. Perbandingan dengan mainan Kamen Rider Saber lainnya dari RKF, Sodo, dan Gachapon, Bandai juga ya. Jadi kelihatan urutannya seperti ini. Sodo ini gue lebih suka karena dia dapat stiker di Wonderbook-nya, jadi kelihatan lebih detail karena ini salah satu part yang krusial ya. Dibandingkan yang lain nggak ada sama sekali tuh. Apalagi SHF ya. Aduh. Perbandingan dengan SHF Figure Arts, Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Jin Burning Falcon, dan Kamen Rider Spider-Man. Dia bukan Kamen Rider sih. Dan ini perbandingan dengan SHF Figure Arts, Shinko Chuseho, Kamen Rider Bang, dia jatuh. Dan ini perbandingan dengan SHF Figure Arts, Shinko Chuseho, Bang Decade. Wih,
Ada naganya loh, lucu banget. Siapa ini namanya? Nama naganya siapa ini? So gengs, itu tadi review SI Figure Arts Kamen Rider Saber. Gua lumayan suka sih SAF-nya, jujur aja. Hanya kurang sedikit, kayak lagi I have to say, hanya kurang di sini aja nih Wonder Book-nya nih. Ya Allah, gemes banget gua enggak dikasih stiker gitu, atau ya udahlah, pasrah aja. So untuk SAF Kamen Rider Saber ini gua bisa kasih skor 8,5. Skor dari kalian berapa? Coba komen di bawah. So akhir kata, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian ikut keracunan dan terinfo juga pastinya. Terima kasih sudah support channel ini hingga saat ini, gengs. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan kalian mau beli atau enggak, atau sekedar nikmatin reviewnya aja, tidak masalah. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya. Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.